teman-teman, selamat datang di dunia ABC. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu lokomotif uap terkenal di dunia, yaitu lokomotif Pacific 462. Teman-teman, lokomotif tipe Pacific 462 adalah salah satu lokomotif paling terkenal di dunia. Angka 462 berarti lokomotif ini punya 4 roda kecil di depan, 6 roda besar di tengah, dan 2 roda kecil di belakang. Lokomotif jenis ini sangat terkenal karena cepat, kuat, dan sering dipakai untuk menarik kereta penumpang jarak jauh. Keren ya teman-teman? Sekarang ayo kita buat versi kita sendiri. Yuk, kita masuk ke bengkel kereta Labo Brick Train. Pertama, kita buat chassis yang kuat supaya lokomotifnya kokoh dan siap menarik gerbong panjang. Lalu, kita bentuk badan lokomotif yang besar. Dan hari ini kita pakai warna hijau seperti kereta Royal Bavarian dari Jerman. Wah, mewah sekali. Selanjutnya kita pasang jendela supaya masinis bisa melihat jalur dengan jelas. Lalu tambahkan cerobong asap di bagian depan, tempat keluarnya asap ketika kereta berjalan. Sekarang bagian roda, 2 pasang roda kecil di depan, 3 pasang roda besar di tengah, 1 pasang roda kecil di belakang. Bentuknya sudah terlihat keren. Terakhir, kita rapikan sedikit biar lokomotif kita rapi dan gagah. Dan selesai, lokomotif Pacific 462 warna hijau kita siap beraksi. Ayo kita jalankan kereta kita. Kereta berangkat dari stasiun Tutut. Jalannya berklok-klok seperti ular pegangan ya teman-teman. Oh, ada perbaikan rel di depan. Kita harus menyusun relnya dulu. Yuk kita susun relnya satu persatu. Hampir selesai dan beres. Sekarang kita lanjut berangkat. Kereta mulai menanjak. Ayo tambah tenaga. Jalannya mulai melompat-lompat seperti kanguru. Hop, pegang yang kuat ya. Bersiap. Di depan ada rintang. Kita harus menghancurkannya. Berhasil. Saatnya bergegas menuju stasiun akhir. Dan kita sampai di stasiun tujuan. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.